regretnya Bang Bimo. Pik-pik. Gue di sini bakal nge-review sebuah liquid fenomenal dalam artian susah lo dapetinnya dan lagi booming banget nih. Lo baca nih sendiri, Satir, putra kedua dari Bang Bimo. Di sini gambarnya udah ketahuan ya, serem ya. Ada orang punya tanduk terus mukanya dililit kayak mumi gitu sambil gini. Kayaknya nih lagi bahagia nih dia nih, setan nih. Di sini packagingnya lumayan bagus ya, sampai atasnya juga masih ada gambar itunya, Satir, ada gambar bulannya. Gue nggak tahu nih Bang Bimo desainnya, sumpah serem banget bang. Ah, kita baca lagi ya, di sini ada tulisan 18 plus 60 ml, terus ada tulisannya sweet creamy macchiato with silky. Terus di sini PG-nya itu 30 banding 70. Gua dapet yang nikotin 3. Dan ini ada lambang Katarsis. Brand ternamanya Bang Bimo. Oke. Cukup untuk packaging-nya. Oke, men. Di sini gua mau kasih tahu dapetinnya susah banget. Kenapa susah? Gua harus nyari satu-satu ke toko vape store. Karena cuma vape store tertentu yang punya ini dia nih. Kemarin dia bilang Bang Bimo 30 ribu botol dalam satu hari itu udah habis diambil sama distributor. Canggih kalau tepuk tangan buat Bang Bimo. Langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Ini kita bungkus, kita buka bungkusnya. Anjay. Hologram nih. Bang Bimo, bungkusnya gue gak buang ya. Ini udah pasti masuk dalam, dalam apa ya, dalam catatan si boy. Setan, susah banget. Yang sayang sih kalau dirusak. Bungkusnya bagus Bang Bimo, mudah-mudahan nih lu nonton ini Bang Bimo. Ya siapa tahu kan Bang Bimo ngeliat video gue yang ini. Siapa tahu di react, ya kan? Bang Bimo, siapa? Wih, gila, ada tulisannya lagi, Satir. Ini mengingatkan bahwa Satir terus. Satir putra Bimo. This is it. Putol beling. Ada gambar dia lagi. Langsung aja lah, kita buka. Nggak usah pakai lama-lama. Creamy ya. Teman-teman, ini creamy, bukan fruity. Enak, kayaknya enak nih. Gue harus buru-buru. Kayak biasa, di sini gue pakai coil baru. Biar rasanya berasa dari awal. Iya gak sih? Berasa dari awal gak sih?
gue ganti dulu ya pemirsa. Jadi lu harus sabar. Lu udah gak sabar kan dengerin si satir. Ngeran. Tisu-tisu. Tapi BTW nama satir itu dari mana bang? Bang Bimo. Nama satir itu dari mana bang Bimo? Keren juga. Oh ya balik lagi, buat lu pengguna pot, kalau mau ngeresepnya lebih cepet si liquid, lu langsung taruhin di sini nih, biar cepet ngeresep. Tapi jangan sampai becek. Kembali lagi, jangan sampai becek, cukup basah aja, basah. Masuk, jadi tinggal gue masukin liquidnya aja nih ke dalam si cartridge. Kayak biasa, pelan-pelan. Lagi botolnya beling ya, jadi lu semua harus hati-hati karena kalau sekali pecah tuh lu dapetinnya susah lagi. Ya ampun, sumpah dah, kasihanan lu pada. Oke, cukup kali ya. Anjing, kameramen gue bete mukanya. Biasa, dilap dulu biar enggak terlalu becek. Oh ya, di sini gue masih pakai mood kesayangan gue, pot kesayangan gue ya, Aegis, si legendaris. Penasaran kan lo sama rasanya? Ini tunggu dulu beberapa detik, ini kita buang dulu nih si sampah ini. Emang, men, kalau sampah itu emang cocoknya dibuang ya. Nah, jangan disimpan sampah. Tapi kalau ini minum dulu lah. Aus. Cocok nih, ini macchiato minumnya kopi. Penasaran kan? Ya ya. Oke, kita tes. Ya ampun. Ya ampun Bang Limo. Rasanya enak banget, soft. Gak bikin gatel nih di tenggorokan. Tisu. Apa sih rasanya? Rasa perpaduan rasa kopi sama es krim. Itu enak banget. Apalagi sampingnya minum ini. Manisnya pas, jadi pas lu isep pelutnya di tenggorokan tuh berasa dulu macchiatonya. Abis pas masuk ke dalam tenggorokan ini macchiato, pas keluar set es krim pemirsa.
berasa banget. Nggak terlalu manis, tapi enak. Untuk ukuran si satir, gue kasih angka 9. Ini bawahnya lagi. Sampai lu bete. Harganya cukup terjangkau ya teman-teman. Dia bandrol harga 160.000 kemarin gue dapet. Setara lah dengan rasanya dia nih yang enak. Enak banget gila. Ini kameramen gue mukanya gak enak men, sumpah. Dia kayak pengen gitu, sampai begini. Flek, bagi Flek. Yalah, ntar bagian lu ntar. Kalau ini udah kelar, baru lu gue kasih. Kopi banget sama es krimnya. Oke, men, sampai sini dulu gue nge-review liquidnya Bang Bimo Picky Pix, cuy. Lo harus beli, lo harus cari di toko vape store terdekat lo. Kalau emang gak ada di toko vape store terdekat lo, lo cari online. Kalau emang online gak dapet, ya lo tungguin aja Bang Bimo ini ngeluarin lagi. Emang susah, gak kayak biasanya liquid Boip. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, di like. Gue Rizky Zulkarnain. Dadah, bye-bye.